Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Push, woyo-woyo lapin. Kalau gitu kita jalan-jalan aja ya. Ngecil sore-sore gitu. Yoi, Mas. Bentar, Mas. Ipin ada akal licik. Hah? Akal licik naon, Pin? Kita udah lama kan, Mas, kita enggak ngeberhentiin truk gitu. Ah, oke, ide yang bagus, Pin. Kita begal truk lagi nih. Waduh, Mas, enggak. Maksudnya tuh enggak begal truk. Ya, udah apalagi, udah. Sip. Nah, kan? Pucuk dicinta ulang pun di depan itu ada kontainer bawa ayam kremes itu, Pin. Cucuy. Ya udah, Mas, langsung aja kita berhentikan. Nanti ayam kremesnya kita bagi-bagi ke fakir miskin. Oke, siap. Puh. Waduh, teman-teman, ini Sultan Upin Ipin kayaknya mau jadi Zoro tuh, teman-teman. Merampok kemudian dikasihin ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Puh. Ada baiknya, ada buruknya sih ya, teman-teman. Tapi ya ini Zoro Upin Ipin ini. Ada-ada baik. Ntar dulu, Pin, biar lewat dulu dia. Wah, ntar kita agak ke hutan depan situ aja. Ntar kita langsung berhentikan, Pin. Ya, Mas, itu lampu merah. Nah, alright. Masalah ini juga akan rame-rame padat merayap ini masalahnya, Mah. Tapi aman lah, Mas, so far so good. Kita pakai helm semua, kan? Yoi, Pin, santuikan. Aman. Oke, itu agak kosong, Pin. Kita langsung jerebetin di depan situ aja, ya, di pohon-pohon ya. Yoi, Mas, langsung Mas tempel. Alright, nih, Mas udah bawa senjata nih. Yoi, ntar agak ke depan dulu, ntar tipis. Oke, sikat langsung. Wow. Woi, kalian ngapain? Woi, Pak, berhenti, Pak. Kita itu adalah Zoro. Turun. Kalau enggak kita bredeng. Oh, ampun. Jangan. Udah, Pak, sana, Pak. Tolong. Mas, pinggirin, Mas. Kamu pinggirin motor, Pin. Aduh. Yaudah, bentar, kita pinggirin dulu. Kamu itu tidak bisa diajak kompromi, Pin. Harusnya kamu tuh pinggirin motor. Lah ya, maaf, Mas, kagak berani, Pin, takut. Ipin di sini aja. Aduh, ntar motor kita yang hilang malahan. Bambang kamu tuh. Ntar, Mas ngambil motor dulu. Ya, Mas. Mas, truknya dibawa kabur. Lah ya iya kan bener kamu, Mah. Aduh, Mas, maaf. Kamu tuh, Pin, kagak profesional banget sih. Ya, maaf, Mas. Ini mah percuma namanya. Kamu tuh gimana sih? Jadi begal tuh yang bagus gitu loh, jadi perampok tuh. Kamu tuh cupu banget sih. Ya, maaf, Mas, maaf. Yaudah, sini, ngumpet dulu. Gara-gara kamu kita kehilangan satu truk, kan? Masa begal ke begal ya, nggak seru lah kamu tuh, Pin. Ya maaf, Mas. Waduh, temen-temen, kelakuan nih. Sultan Ipin sih kagak mau minggirin motor, temen-temen. Malah si Sultan Ipinnya ikut sama Sultan Upin masuk ke dalam truk. Gantian si Sultan Upin ngambil motor, Sultan Ipinnya juga kabur tuh dari truk. Akhirnya truknya dibawa lagi tuh sama orang. Akhirnya Sultan Upin Ipin mau nyari mangsa di tempat lain tuh, temen-temen. Buset dah. Parah emang Sultan Ipin, Mah. Mas mau kemana? Udah, diem. Kamu tuh, gara-gara kamu ini. Harusnya kita udah dapet tadi satu kontainer ayam kremes tadi. Kamu Pin. Maaf, Mas, maaf. Orang ide juga dari kamu tadi, malah jadi ya kamu yang mengacaukan. Maaf, Mas. Later. Oke, sip. Nah, ini kita udah di daerah sini nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Waduh. Aduh, Mas, pusing. Udah, jangan cengeng kamu. Waduh, temen-temen. Si teammate-nya Sultan Upin Ipin nabrak Panther tadi tuh. Buset dah. Rajanya Diesel ditabrak sama teammate tuh. Tapi untung gak apa-apa tuh, teman-teman. Wus, langsung gaspul lagi tuh. Woyo. Mas, kita mau nyari mangsa apa? Udah, nanti dulu. Lihat dulu depan. Ntar. Kalau daerah sini itu kontainer isi apa ya? Nah, itu tuh ada kontainer tuh. Wah, mantul tuh.
itu malah kontainer yang bawa itu pin apa namanya elektronik tuh, jos. Oke, ntar kita tunggu putaran balik depan aja. Nah ini nih kontainernya nih, kalau tadi kan cuma build up tuh, wush, ini yang kontainernya bawa barang-barang elektronik. Puh, up, langsung aja stop. Hoppa, mandek. Nah kali ini bapak nggak bisa kemana-mana, langsung turun. Bisa, ayo cepet. Ampun. Dadah, cepet turun. Nah, gitu loh. Lama. Mas, motornya nggak dipindahin dulu. Oh iya, lupa. Yaudah, turun. Tapi ini awas nih, jangan sampai kecolongan lagi nih. Kita nggak kemana-mana nih. Pin, kamu bisa sulap, tolong itu pindahin motornya ke atas truk. Biar kita juga nggak kehilangan motor nih. Kita ngebegal, masa motor juga kebegal. Oke mas, siap, bentar. Bim, salah bim, upruk, kupiuk. Pindahin timek ke atas truk. Wrong. Nah, sip, jos gandos. Oke lah, kalau gitu kita langsung let's go, pin. Yo mas. Wish, jos gandos ini mah. Waduh temen-temen, sulapnya Sultan Ipin mindahin timeknya ke atas truk tuh temen-temen. Langsung digas tuh sama Sultan Upin Ipin. Waduh, kali ini mereka ternyata jadinya bisanya ngebegal truk elektronik teman-teman. Buset dah. Wow. Tuh tadi ditabrak sama siapa tuh teman-teman? Wah. Agak nyeleding kayak gitu tuh. Sekarang Sultan Upin Ipin kayaknya udah bosan tuh jadi sultan. Hah. Hidup mewah bergelimang harta, kayaknya mereka kurang ada itu apa namanya? Kurang ada sensasi gitu, teman-teman. Wis. Mas, buruan mas. Tar. Ah, ini juga mobil lembat banget nih. Oke. Kita langsung ucuk-ucuk, kucus-kucus. Wow. Mas, kita turun di deket itu aja mas. Turun deket bandara. Yaudah deh, oke lah. Tapi kalau elektronik kayak gini, kita mau naruh di mana ya pinnya? Ya, kita taruh pinggir jalan aja mas. Yang penting kita udah ngebegal gitu aja. Lagi juga kita nggak butuh. Kalau misalkan makanan-makanan kayak tadi tuh yang ayam kremes itu kita bisa bagiin mas. Kalau elektronik kayak gini udahlah kita taruh aja. Yang penting kita udah mau macu adrenalin. Oh iya. Oke, siap. Kalau gitu kita turun yang ke arah bandara aja ya pin ya. Yo mas, stay cool aja. Alright. Aduh. Buset dah. Itu tadi diserebewin apa gimana itu tadi? Kagak mas, itu tadi ada batu kerikil. Buset dah, nabrak batu kerikil bisa sampai kayak gitu pin. Woyo lah mas. Oke, ush. Kita langsung capcus gas ber aja nih. Oke, nah kita turun sini aja pin. Ya mas, kita keluar yang itu, yang di bandara. Tapi muat kagak ya di bandara itu pin? Muat lah mas kayaknya. Nggak tahu lah. Yaudah. Oke, kita langsung banting setir aja. Oke, awas. Hampir aja kagak muat. Mas, ambil kanan. Yo, ambil kanan. Push. Kalau misalkan kita mau gas trackin langsung bisa sih pin, ini langsung turun. Jangan mas, jangan. Ini tuh kita bawa kontainer mas, kagak bawa motor atau bawa mobil. Nanti bisa meledak mas kalau kontainer mah. Alah masa? Iya mas, bener. Oke, kalau gitu. Sip lah, kita persiapan. Nah ini udah turun aja ya pin di sini. Beneran ya pin ya, kagak nyangkut kan? Aman kan? Aman mas kayaknya. Ih kamu mah kayaknya kayak baik. Masalahnya bis tingkat kita juga nyangkut di sini. Tapi kalau kontainer kayaknya enggak deh mas. Waduh ini 40 feet nih masalahnya pin. Waduh. Awas. Gasruk pin. Aduh. Gasruk nih gimana ini? Agak dibalasnya aja mas. Dibalas. Oke, bentar. Oke, sip. Wow. Paksain aja mas, buruan lah. Ah, ntar. Kita agak nikungin dulu. Sip. Selebewin agak maju ya. Oke. Cross. Biarin aja ya pin ya, rusak ya. Iya mas, gak apa-apa. Lagian juga gak kita apa-apain ini truknya. Oke. Miring. Wow. Mas, awas. Banting, balas. Oke, sip. Bentar. Wow. Gak bahaya tak? Untung aja. Untung mas. Mas tuh profesional. Yuk pasti dong. Namanya juga SIM-nya mas itu SIM ABCDZ. Semua kendaraan bisa mas bawa dengan lancar, pin. Oke, bentar. Parkir sini jangan.
kagak muat mas depan. Oh iya iya iya, oke oke. Nah, tinggalin parkiran sini aja ya Pin ya. Yoi mas, udah tinggalin parkir sini aja. Alright, tar. Ini kita banting haluan kanan, kiri, push, sip. Mantul, kita langsung selebewin nih Pin. Ini kontainernya kita bikin zigzag nih, oleng-oleng nih. Tapi gak bisa mefet banget nih Pin kayaknya nih. Yaudahlah mas, tongolin sini aja. Tar. Ini agak mas lurusin dulu. Wih, ini mah malu-maluin mas bawa kontainer nih. Masa gak bisa parkir lurus? Tapi kan ini agak sulit mas. Yaudah. Oke. Kalau gitu kita kepala pepetin situ aja, abis itu kita tinggalin.